Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman saduluran, kembali lagi di channel saya Febri Abdillah Rizki ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis. Oh ya, kali ini tuh saya tuh mendapatkan buruannya, buruan pelek, karena kemarin itu saya itu kan membakar sepeda unik itu ya, frame unik, bisa dinamakan sepeda kudel, bisa dinamakan sepeda low leader. Jadi saya tuh mencari peleknya agar sepeda itu cepat berdiri juga. Jadi saya tuh mempunyai bukan satu pasang, jadi sama kembarannya ya. Model kayak gitu punya dua wes ya. Jadi sekarang itu saya itu mendapatkan pelek UK20 yang sangat bagus teman. Seperti apa peleknya? Mari kita lihat. Oke teman-teman, inilah pemandangan pelek yang saya dapatkan ya. Ini hasil buruan di tempat barang bekas. Jadi ini lumayan bagus ya untuk peleknya ya, bukan yang versi gunung, kan ada pelek yang kayak gini versi gunung, tapi ini besi teman-teman ya, kayak model peleknya sudah motor itulah yang biasa. Ini bagus ya nih. Kalau untuk mereknya, ini mereknya Araya ya, ini masih sangat bagus dan tidak ada yang kropos ya. Jadi ini sama saya mau dipasang di frame unik itu ya. Frame unik. Kalau untuk hubnya kita lihat ya. Di sini ada tulisannya, bro, ada mereknya itu. Merek apa itu ya? Frontrail. Iya kayaknya mereknya Frontrail. Itu FRONTLEAR Frontrail. Untuk hubnya merek itu. Kalau untuk peleknya, ini pelek Araya dan di sini sudah ada tulisannya ya. Itu ya Araya 20x175. Wah, maaf ada sponsor adik saya. dan yang ini juga ada hub yang bagian belakang. Cuman hub yang belakang ini sama saya itu mau diganti torpedo ya, karena kalau kita menggunakan kayak gini, ini kalau untuk biayanya memang sangat banyak ya, tapi kalau kita menggunakan torpedo itu sangat simpel kalau menurut saya. Dan peleknya ini masih sangat bagus juga, no kropos, jadi sangat kuat. Ini besi juga ya, sama ya. Kalau untuk mereknya memang sama, ini sama-sama Araya ya. Ukuran peleknya 20x175. 20x175 ya. Kalau untuk bannya saya menggunakan apa? Kalau untuk bannya pasti saya menggunakan ban yang kayak model punya saya, frame unik itu ya. Kalau menggunakan ban yang kayak model balap itu, kalau menurut saya kurang cocok kalau untuk digunakan di sepeda yang model kayak gitu. Jadi inilah kondisi peleknya, ini sangat bagus. Gini teman-teman ya, kalau kita berburu di luar, seandainya kita menemukan istilahnya barangnya itu sangat istimewa, ada itu ya, mohon diambil saja ya. Karena sekarang itu untuk mendapatkan bahan-bahan itu sangat angel wes ya. Daripada kita membeli baru, mending kita membeli yang kayak gini, murah dan tidak bolak-balik. Biasanya kalau kita ngeretap sendiri, beli ini beli itu kan gitu kan. Jadi kalau untuk kondisinya ini memang sangat bagus. Inilah hasil buruan. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, mohon klik tombol subscribe di bawah karena tombol subscribe itu gratis ya. Kita sesama ontelis, mari kita berbagi. Jika teman-teman mempunyai tempat yang sangat bagus atau tempat berburu, komen saja di bawah. Dan jika teman-teman yang ingin bertanya tentang di mana berburu bang, nah bisa main-main ke rumah, nanti saya antarkan teman-teman. Oke, terima kasih.